teman-teman yang mau berbisnis kopi atau apa, baru mau memulai, ini ada beberapa tips ya. Yang pertama, mulai dari kecil ya, usahakan gunakan modal sekecil-kecilnya dan jangan gengsi ya, modal sekecil-kecilnya, alat seadanya. Oke, kita mulai, yang penting mulai dulu. Nah, yang kedua adalah kita harus fokus ya, pilihannya ada banyak, A, B, C, D, E, F, G. Oke, dari sekian banyak pilihan kita, mungkin kafe, warung kopi, atau roastery, atau apa, nah kita nggak mungkin jalankan ini semua, kita harus pilih satu, fokus. Oke, yang ketiga, buatlah keputusan dengan cepat ya. Banyak orang kenapa gagal berbisnis adalah karena mereka susah memutuskan mau pilih A atau B gitu loh. Cek di dinding aja dia mau warna biru, mau warna merah, itu pilihannya itu bisa sampai 1 bulan. Menjadi entrepreneur, kita harus bisa membuat keputusan dengan cepat. Jangan terlalu lama di persimpangan jalan. Ya, jadi kita harus putuskan. Dan yang sini yang kita sampaikan adalah bukan membuat keputusan dengan benar, tetapi membuat keputusan dengan cepat. Nah, seiring waktu dengan banyaknya kita membuat kesalahan, kita akan semakin bijaksana dalam membuat keputusan dan akan semakin banyak, semakin sering kita membuat keputusan yang benar. Terakhir adalah saat kita buat goal. Jadi kita arah dari perusahaan kita mau kemana. Ya, jadi kita harus punya pemikiran, mimpi bahwa kita perusahaan kita itu suatu hari akan menjadi besar. Oke, itu tips hari ini. Selamat berjuang.